rumah sakit ya. Rumah sakit Transekul itu agak mentur di rumah sakit itu touring di sana untuk lalu itu untuk. Sebuah ironi memang yang terjadi dalam negeri ini. Para pejuang rela mati demi untuk kemerdekaan negeri. Dengan segala kekurangan pada fisiknya, Ono tetap mengikuti perkembangan Indonesia dengan mendengarkan berita dari televisi. Ia sangat menyesal ketika mengetahui negara yang dibelanya kini terpuruk. Ia pun mempertanyakan kemana semangat membela negara yang dulu ia rasakan saat berjuang bersama para pejuang Indonesia. Para pejuang rela mati demi untuk kemerdekaan negeri, sementara para penerus negeri sibuk korupsi.